A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, yang kita hormati, pengerusi majlis, imam dan ahli jawatankuasa surau, jamaah kaum muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala yang mempertemukan kita di surau ini. Saya terasa macam pernah datang surau ni. Tak pernah, ya? Jadi alhamdulillah, ini barangkali kali kedua, dan syukur Allah memanjangkan umur kita dapat kita bersama. Mudah-mudahan Tuhan panjangkan umur kita, dapat kita Ramadan, ya, sebab kita tak tahu kita dapat Ramadan ni atau tidak, kita tak tahu. Ada orang yang dulu kita kenal, Ramadan ni dah tak ada dah. Dia hanya sempat Ramadan yang lepas. Dan kita tak tahu. Rasulullah sendiri dapat, ya, 9 kali Ramadan. Rasulullah, lepas tu Rasulullah meninggal. Jadi maknanya Rasulullah dapat 9 kali, tapi rasanya kita dapat lebih daripada 9. Tuan-tuan, cuma lebih 9 tapi tak berapa berjihad macam Rasulullah SAW. Bukan dekat sini, tempat lain. Orang lain. Jadi itu yang kita rasa susah hati juga, ya, kerana kita belum dapat menunaikan apa yang Allah dan perintahkan, ya, Allah dan Rasulnya perintahkan. Allah mengatakan, kalla lamma yaqdi ma amara. Hai, jangan begitu. Masih tak buat lagi apa yang aku suruh. Apa yang dia disuruh tak dibuat lagi, kata Allah. Dan memang banyak lagi kita tak buat. Tuan-tuan, orang Melayu ni baru sedar sekarang ni, baru sibuk-sibuk daripada Johor datang nak laksana hudud, ya. Baguslah. Yang lagi rasanya masih belum memadai, masih belum cukup. Jadi tuan-tuan sekalian, kita diambang Ramadan, dan tuan-tuan tahu sebelum Ramadan ni kita berhadapan dengan bulan-bulan yang Rajab, Syaban, eh, sebelumnya Rajab. Dan bila sampai Rajab, kita berdoa, ya Allah, panjangkan umur kami sampai dapat Syaban dan Ramadan. Dan tuan-tuan tahu bahawa manusia ni berhadapan dengan kemelut dan cabaran. Siang malam syaitan sentiasa menyesatkan kita. Dan kita sentiasa salat minta Tuhan tunjukkan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Syaitan sentiasa nak sesatkan kita, walaupun dah sunat masih sesat, mati jahiliah. Masih. Nah, ini masalah dia. Syaitan bersedia menyesatkan walau apa cara. Kita pula mesti bersedia untuk menjernihkan kita punya akidah, ya, walau apa cara. Makin lama makin betul akidah kita. Sebab itu ada program-program yang berterusan dilancarkan di Selangor ni untuk mengukuhkan akidah. Dan kita nak supaya akidah kita ni semakin berakar, semakin berbunga, semakin berbuah. Kita tengok orang-orang Mesir 90 tahun berjuang atas nama Islam, untuk merebatkan Islam, gerakan ikhwan muslimin. Baru sekarang ini pimpinan ikhwan menjadi presiden Mesir, setelah 90 tahun berjuang. Dicap sebagai pengganas, dicap sebagai orang yang anti dengan kemajuan, dicap sebagai kumpulan teroris, dicap sebagai golongan ekstremis. Digantung, ramai yang digantung, ulama-ulamanya, pimpinannya, ditembak mati, ya, ditangkap ramai-ramai, disiksa, dianiaya. Tapi selepas itu mereka berjaya menerajui kebangkitan Islam di bumi Mesir. Dan tuan-tuan tahu artinya apa itu? Maknanya negeri yang menjadi sumber, ya, cahaya Islam, nur Islam, di situ ada Al-Azhar. Negara ini sudah mula memancarkan sinar Islam, dan Islam sudah mula diterima ramai. 10 tahun berjuang. Jadi kita harap
kita juga umat Islam sini akan membangkitkan Islam. Bangkit Islam maknanya membangkitkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Bangkitkan hidayah. Bangkitkan Melayu, mesti Melayu terjual habis. Jadi lawyer dan meloya. Jadi yang penting kita membangkitkan, menobatkan, menyebarkan Islam. Ramadan ada kaitannya dengan memperkokoh Islam dalam diri kita, dalam pribadi kita, dalam amalan kita. Kerana kita tahu bahawa tanpa syakhsiah yang baik, tanpa hati yang bersih, tanpa akal yang jernih, ya, tanpa jiwa yang bersih tapi kotor, kita tak boleh selamat di dunia, tak boleh selamat di akhirat. Ada saja orang jahat, orang memfitnah, orang membunuh. Kadang-kadang orang tak siuman pun dibunuh habis dan sebagainya. Ya, kita pun tak faham. Jadi tuan-tuan, tanpa pembersihan jiwa, ya, membenihkan iman dalam diri kita, kita tak akan berjaya. Sebab itu Tuhan sebut qad aflaha man zakkaha, berjayalah, sesungguhnya berjayalah sesiapa yang membersihkan jiwanya. Jiwa bersih, semua bersih, amalan bersih, pilihan gaya bersih, daftar pengundi bersih, tukang kira bersih, naik orang bersih. Kalau tidak, semuanya kotor, semuanya hantu belaka. Tukang kira hantu, yang naik hantu, hantu belaka. Dalam senarai pun hantu juga, macam-macam jenis hantu. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itulah kita dalam Islam, ya, kita menghadapi berbagai bentuk jenis tarbiyah, pendidikan. Pendidikan bermula dengan iman, perubahan pemikiran kita. Bahawa kita ini adalah orang Islam, kita bukan orang jahiliah. Atau, tapi ada orang marah kita sebut jakun. Tapi kita tak masukkan jakun mana-mana, tapi maknanya orang yang primitif. Kita adalah orang yang telah menerima sinar hidayah Allah. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil, katakan sudah datang kebenaran, pupus dan musnah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti pupus. Kebatilan, kesesatan, akhirnya memang orang tahu bahawa tak memang tak betul lah kejahatan itu. Betul tuan-tuan? Betul tak? Kejahatan tu orang makin nampak. Oh, ini jahat. Ini kumpulan jahat. Ini kumpulan tak boleh harap. Ini tak boleh pegang amanah. 10 tahun pegang amanah, hancur. Dengan duit lembulah, dengan apa selam tak boleh menyelam, dengan berjuta-juta hangus. Melayu hangus, maruah jatuh. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita dilatih dengan berbagai bentuk tarbiyah Islam, ya, yeah? Bermula dengan tauhid, iman, sampai kepada salat. Itu Isra' Mi'raj tu, salat. Dan dalam bulan Isra', kita dipaparkan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh manusia. Apa dia cabaran dia? Ifrit, yang kita mesti ada bacaan untuk membakar ifrit itu. Apa dia cabaran dia? Cabaran dia orang yang tak mau salat. Cabaran dia apa lagi? Orang yang berzina. Dan orang yang mengangkut, menyanggupi pak sanggup yang tak sanggup. Dia tak sanggup dah nak buat, sanggup lagi. Dia tak boleh nak pikul amanah. Memang dah khianat, tak amanah, nak pikul juga lagi. Ini masalah yang sedang berhadapan, manusia menghadapi masalah ini. Jadi untuk mengatasi masalah ini, mereka itu harus disedarkan tentang daftar amal yang akan dibawa ke langit. Setiap orang ada dia punya buku catatan amal dia. Lepas subuh akan ada yang dinaikkan, dibawa di malaikat. Lepas asar itu harian punya pengangkatan, ya. Mingguan Jumaat,
tahunan Syakban, nisbu Syakban. Akhir sekali bila dia mati, habis diangkat, habis tak ada lagi dah amal soleh dia, tak ada lagi yang nak diangkat. Bahawa hidup ini bermakna anda sedang mengisi buku rekod anda, rekod berjaya atau rekod gagal. Tuhan sebut alladhi khalqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dalam surah Al-Mulk, tabarakalladhi biyadihil mulk wa ala kulli syai'in qadir, maha berkat. Tuhan yang di tangannya kerajaan alam ni, tuan-tuan, semuanya Tuhan sediakan untuk kita. Kalau tuan-tuan baca hal ehwal planet ni mengenai matahari, bintang semuanya, planet yang boleh didiami ni bumi ni saja. Yang lain matahari, Neptun, Zuhal, apa semua itu, ya, sembilan lagi tu tak boleh duduk situ. Ini semua dah diadjustkan oleh Tuhan betul-betul. Hanya dunia ni kita boleh tempati dengan baik. Kalau lari dunia ni sikit daripada matahari, dunia beku, semua mati. Semua Tuhan jadikan. Dan Tuhan juga menjadikan kehidupan dan kematian untuk Tuhan nak tahu siapa yang performannya terbaik. Siapa menjadi kru, siapa jadi hero. Maksudnya begitu. Siapa yang di dunia ni dia jadi kru, tukang cekik orang, bunuh orang, curi duit orang, sapu, tipu, fitnah, ambil duit negara, duit anak yatim, berbelun-belun. Ada orang berjuang untuk menegakkan keadilan, menegakkan Islam. Itu tengok kita kat mana, kita bagaimana, kita bersama Rasulullah ke bersama Abu Lahab dan Abu Jahal, abu-abu yang lain. Sekarang ni ada juga abu tapi lain, itu abu lain yang tu. Jadi tuan-tuan mas kalian, setelah kita berhadapan dengan semua pelajaran-pelajaran ini, maka Rajab, Syaban, kita disunatkan puasa juga bulan Syaban, kecuali dah 2 minggu berikutnya dah makruh kita puasa untuk kita menghadapi Ramadan. Sekarang seminggu lagi dah, seminggu lagi Ramadan ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita dapat Ramadan. Bulan Ramadan ni betul-betul bulan untuk kita upgradekan performance kita, bersihkan jiwa kita, betulkan nawaitu kita, betulkan iman dan akidah kita. Kita tidak lagi menjadi manusia Melayu je, kita menjadi manusia Muslim. Melayu, Jawa, Arab itu bangsa. Samakah Melayu dengan Islam? Sama tuan-tuan? Tak sama. Melayu bangsa, Islam agama. Orang Melayu wajib hidup, mati, berbudaya, berekonomi, berpolitik, bernegara, berseni cara Islam. Orang kapi, itu terpulang pada dia lah. Nak jadi apa? Jadi tuan-tuan, dengan datangnya bulan Ramadan bermakna kita dilatih untuk merealisasi yang pertama sekali, untuk menjernihkan jiwa. Kita puasa bukan kerana ada orang bagi duit, bukan kerana nak dapat baju, ada menteri bagi tak, kerajaan bagi tak. Kita puasa semata-mata kerana Allah. Kita boleh khianati puasa itu, tapi kita tak khianati kerana dia adalah amal yang semata-mata kerana Allah. Jadi kita nak dilatih supaya menjadi orang yang berbuat kerana Allah. Hari ini ramai orang buat bukan kerana Allah.
Ada yang bawa duit nak bagi-bagi, bukan kerana Allah. Betul tuan-tuan? Bawa berapa juta. Ha. Kenapa? Nak pilihan raya. Ya itu tak ada apa-apa. Innamal amal bin niat. Ya. Jadi tuan-tuan, dan ada beza pula orang yang niat kerana Allah tapi bawa juga sikit kuih ke apa ke bagi ke. Dia dapat pahala. Sebab nawaitunya betul secara umum. Ada orang yang nawaitunya salah, juta bagi. Zero. Bahkan terbalik pula, duit ini bagi tu duit haram. Duit haram. Habis. Orang yang terima mungkin tak ada masalah sebab dia rakyat, dia mana tahu orang bagi. Dia pun miskin. Tak apa, dia okey terlepas. Yang beri itu makin parah, makin jatuh. Dari tuan-tuan sekalian, yang pertama yang kita nak capai dengan bulan Ramadan ini adalah penjernihan jiwa. Yeah. Meluruskan nawaitu, niat mematuhi Allah Azza wa Jal dan menahan diri daripada perkara yang Allah larang. Sebab itu Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah yang nyawaku di tangannya, bau mulut orang yang puasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi. Dia meninggalkan makan minum dan syahwatnya kerana aku. Semua amalan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Puasa adalah untuk aku, dan aku yang akan mengganjari dia. Tuhan naikkan nilai puasa ni, tuan-tuan, merupakan ibadah yang special. Dia anggap puasa ni memang untuk Allah, untuk aku, kata. Aku akan ganjari dia. Kerana kita letih, susah, haus, okay. Kita boleh menipu orang lain. Kita buka sama dengan dia tapi kita dah minum air dulu. Boleh, tapi kita tidak melakukan perkara itu, menunjukkan bahawa memang kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu dia. Kalau bersih diri kita, pemikiran kita bersih, jiwa kita bersih, maka bermulalah kebersihan dalam masyarakat. Kebersihan kepimpinan masyarakat. Kebersihan pengurus-pengurus dalam masyarakat. Kebersihan pekerja-pekerja yang tak mencuri, tidak mengambil harta orang lain. Jadi bermulalah suatu kebajikan, kebaikan. Ya, tuan-tuan. Kemudian bukan sahaja itu, bukan sahaja jiwa aja yang kita nak capai untuk jadi bersih, kerana dia asas kepada kesejahteraan ummah. Umat yang kotor, hari-hari tabuk video lucah, lepas satu-satu bulan Ramadan pun dia tabur video lucah, balik-balik orang liwat, orang bulu orang dan sebagainya. Ni umat yang jahat. Betul tuan-tuan? Betul tak? Umat yang kotor. Dia tahu ini palsu tapi dia sengaja. Manusia ni memang teruk lah. Kalau dia Melayu, memang Melayu yang brengsek, kata orang Indonesia. Melayu, Melayu yang haprak, kata orang sekarang. Tak ada guna, tak boleh harap. Jiwa kotor, kepala kotor, pemikiran kotor, buat kotor, makan rezeki kotor, haram. Orang suruh buat yang ni, dia buat yang lain. Tidak menegakkan keadilan, tidak menegakkan kebenaran, menentang Islam. Nak jadi hero Melayu nombor satu, tapi perosak, khianat kepada ummah. Tidak akan menjadi Melayu itu menjadi betul. Bangsa itu tak akan menjadi betul. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Samud tu musnah, kaum Samud musnah bila naik mengepalai kaum itu, orang yang paling celaka. Kazzabat Samud bitaghwaha
izim ba'asa ashqaha, bangsa Samud mendustakan risalah ketuhanan, risalah kenabian, agama yang dibawa oleh rasul didustakan. Apabila tampil memimpin bangsa itu orang yang paling celaka. Paling celaka ni maknanya apa? Dia tak percaya, dia tak ikut Tuhan, dia tak percaya sangat Tuhan, dia tak percaya sangat Islam boleh, dia percaya Melayu je boleh, Samud je boleh, Jawa boleh, Islam tak boleh. Kepala dia tu memang anti Tuhan. Kalau ada apa kesalahan, mesti diburukkan ajaran Islam. Ha ni pokok Islam yang nak anu ni kata. Ha ni pokok sesat Islam tu. Yang ada janggut semua ni. Oh, marahkan orang. Padahal, kadang-kadang orang tu orang tak siuman. Ya. Masa apa kita kata dia Imam Mahdi? Orang kepala tak betul kata diri dia Imam Mahdi, kita kan kata dia Imam Mahdi ke? Ha, tuan-tuan? Kita tak boleh kata dia Imam Mahdi. Imam Mahdi ni suatu yang sangat mulia dan sangat suci dalam pandangan Tuhan, dalam pandangan Islam. Anda tak boleh cari orang-orang yang tak tentu arah kepala dia, anda kata dia Imam Mahdi. Maknanya anda hancurkan benda yang baik dalam Islam, anda anggap kotor. Inilah jihad-jihad, puak jihad-jihad ni. Anda hancurkan konsep jihad, padahal jihad itu sangat mulia di sisi Islam. Pasal apa anda orang Islam menghancurkan idealisme yang baik yang Islam sanjung? Kerana dia memang tak suka dengan idealisme Islam tu. Kalau ada sesiapa nak bawa blueprint negara Islam, sudahlah ini semua tak betul dah, kata dia. Dia tak nak buat Islam, tapi kalau orang lain buat, dia marah. Mengaku Islam tapi anti Islam. Macam mana mengaku Islam anti Islam? Orang mengaku Islam tak setuju dengan negara Islam, tak setuju dengan perjuangan Islam. Islam apa? Educated. Profesor Islam, anti Islam. Ni apa punya profesor? Betul tuan-tuan? Ini otak. Akidah tu tak berapa betul. Kalau you orang Islam, you mesti sanjung Islam. Dia tak mahu. Asal cakap je Islam mesti tak betul. Itu semua otak tipu. Dia tak buat Islam pun, dia pun tak nak. Tapi dia kepala Islam konon. Kepala apa ni? Dah maaf tuan-tuan ya. Saya ni kadang naik semangat sikit. Ya, jadi tuan-tuan sekalian, itu yang perkara yang kita kena faham. Ya. Perkara yang kedua yang kita nak capai adalah kesihatan jasmani. Islam ni mementingkan rohani dan jasmani. Kita bukan hanya lihat rohani saja. Kita nakkan fizikal kita sihat. Sebab itu dalam konteks puasa, memang dia nak membersihkan, nak membentuk ya suatu habit yang baik, yang baik dalam konteks menjaga perut. Tuan-tuan. Lis-sha'imi farhatani yafrahuhuma, kata Rasulullah SAW, idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Bila dia puasa, bila dia buka, orang puasa ni dapat dua kegembiraan. Bila dia puasa, bila dia buka, dia bangga, dia seronok dengan dia berbuka tadi. Bila dia bertemu Tuhan, dia seronok dengan pahala puasa yang dia dapat. Dua jenis kenikmatan.